Oke, di sini disediakan sebuah kalimat, tapi kalimat tersebut masih belum lengkap. Nah, sini ada titik-titiknya. Oke, kata yang tepat, nih seharusnya tepat, tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah titik-titik. Kira-kira apa nih? Bijak. Bijak, oke. Bijak itu apa sih? Bijak adalah menggunakan akal budi, pandai dan mahir. Artinya pandai. Mahir. Lalu kalau aman, aman ya aman, berarti dia bebas dari bahaya. Dari bahaya. Nah, misalnya kalau bebas itu misal kalau aman itu biasanya gini. Lingkungan ini aman dari kasus pencurian. Nah, berarti aman dari kasus pencurian gitu. Lalu tepat, tepat itu apa tepat? Tepat itu betul. Jadi penggunaannya secara betul. Benar. Benar. Cocok bisa. Lalu kalau baik, baik itu tentang tepat. Ah, bukan, patut, patut. Patut, lalu teratur bisa. Teratur. Bisa juga tidak jahat. Itu oke. Jadi kalau untuk memanfaatkan air itu harus lebih mahir-mahir. Nah, karena kapan kita bisa menghemat air, kapan bisa menggunakan air untuk keperluan mandi atau keperluan makan, minum gitu ya. Oke.